Untuk pembuatan peach polka dot roll cake di sini kita membutuhkan bahan garnish yaitu kuning telur, tepung, gula bubuk, susu kental manis, cake emulsi, dan coklat pasta. Oke, langkah pertama kita akan kerjakan dulu untuk pengocokan bahan garnish. Kita gabungkan di sini untuk icing sugar atau gula bubuk bersama dengan cake emulsi dan kuning telur. Oke, kita kocok terlebih dahulu. Oke, cukup. Kemudian kita gabungkan dengan tepung. Kita masukkan seluruhnya. Ya, cukup sekian. Kemudian kita masukkan dalam piping bag atau contong plastik. Kita potong ujungnya, kemudian kita buat motif di bagian atas dengan berbagai ukuran polkadot. Untuk pembuatan bahan dari roll cake dari polkadot roll cake ini, di sini kita butuhkan cake emulsi, telur dan kuning telur kita masukkan. Kita kocok hingga kaku. Nah, ini dia, adonannya sudah mulai mengental. Kita matikan. Kita kocok butter dengan kecepatan rendah. Kemudian kita masukkan butter yang sudah dilembutkan dengan cara dikocok. Oke. Kemudian kita taruh di atas ya, loyang yang sudah kita beri garnish dengan pola polkadot. Tuangkan. Ya, kita panggang dengan suhu 180. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Oke, kita keluarkan adonan dari peach polka dot cake dari cetakan. Kita keluarkan. Kemudian kita angkat. Di bagian dalamnya, di sini kita akan isi dengan menggunakan cream cheese. Kita gulung. Hingga dia membentuk seperti ini. Kita rapikan. Kita potong dan disajikan. Kita sajikan di atas piring saji. Nah, ini dia peach polka dot roll cake. Para
lapar Majapahit, 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 lapar Majapahit.